Silakan, calon tong. Aku duduk sini. Ya? Duduk dong, jangan jadi pohon lagi ya. Kamu sudah selesai. Rini. Iya. Kamu katanya ada cerita lucu nih saat diminta ngupasin apa? Manggis ya sama Jevin. Aduh, ini tuh udah jadi pertanyaan orang-orang. Jadi. Kenapa sih? Iya sebenarnya ini aib. Dia nggak tahu manggis itu apa, Kak? Eh, mana tuh Tenasya bilang hey, begitu? Hey, Ozi. Ozi. Jadi, bukan. Jadi tuh waktu itu, Jevin emang nyuruh kupasin manggis. Cuma kan emang aku belum pernah, aku nggak tahu cara makan manggis karena aku nggak pernah makan manggis. Terus aku kupas kok keras banget. Jadi aku bingung gimana cara ngupasnya. Coba mau nanya Jevin lagi di studio kayak aduh ya udah deh, terus aku tusuk. Udah ada celah dikit, terus aku kupas sampai kulit-kulitnya, biji-bijinya, buah-buahnya aku kupas, aku kasih, terus dia ketawa-ketawa. Kok manggisku jadi kayak gini? Aku gak tahu caranya. Waduh, gimana sih? Emang kamu gak denger kali ya? Kulit nggak, manggis kan itu ada. Manggis kan bagus. Iya, ada. Tapi kamu ya belum kan? Pernah tahu namanya manggis itu apa? Belum pernah makan manggis ya sebelumnya? Akhirnya udah pernah sih. Oh my God, akhirnya baru jadi waktu pernah itu? Sekarang. Apa? Apa sih? Manggis itu enak banget dan dia kan tergantung dalam itu kan tergantung kembang yang di belakang itu kan, tahu enggak? Yeah. Tebak-tebak buah manggis itu? Yeah. Tebak-tebak buah manggis. Nah, biasanya berapa isinya? Nah, tebakan. Itu. Iya, jadi aku pikir kalau logikanya kupas aku kirain ya dikupas, tapi ternyata makan manggis itu harus di apa? Digeprek gitu ya, sampai pecah. Geprek, oh, apa sih? Gua juga enggak tahu. Tuh, kan mas, bukan aku aja. Enggak pernah makan. Enggak. Aku juga enggak tahu. Saya jadi makannya aku juga enggak tahu ternyata. Iya. Buah manggis biar gampang itu mesti panggil hulek ya. Oh iya benar-benar. Remuk smash ya, di smash. Di smash langsung. Dan enggak semua manggis itu ada bijinya dalamnya. Oh gitu. Iya, oh, gitu, ada yang ada bijinya, ada yang enggak. Anda tahu yang enggak ada bijinya gimana? Apa? Udah dimakan temen biasanya. Enggak ada. Kalau David usaha clothing line sudah sampai ke luar negeri ya? Wah, ngetop banget yeah. Clothing line ini. Sukses dia nih. Kemana sampai mana? Endorse dong, endorse. Cowok sih. Bahasa sosmed. Bulan depan ke LA lagi diundang, selalu diundang tiap tahun. Sombong ini orang ya. Sombong, ini kan dijawab pertanyaan. Harus dikasih tahu produk Indonesia bisa ke sono. Ya, saya lebih ke iri aja sebetulnya. Bawaannya udah iri aja, ulet. Anda dengki itu namanya. Ya. Dengki itu penyakit hati, gak boleh. Nah, silahkan Ustaz Erik untuk membahas tentang dengki. Enggak. Jadi rencana mau ke LA? Ya, bulan depan. Sudah dipasarin di sana ya? Udah. Apa nama clothing line-nya? Union Well. Eropa mana Eropa? Ada. Eropa, Prancis masuk juga. Prancis masuk juga ya. Sombong ini orang. Afrika. Kalau prestasi harus disombongin. Betul. Itu supaya yang lain itu motivasi aja. Motivasi. Soalnya sayang banget kita tahu 2 tahun lalu tuh buka di LA juga sampai ada orang Indonesia gitu masuk ke booth saya. Loh, kok ada Mas David? Iya. Terus lihat brandnya saya gitu, loh kok Union Well ternyata dari Indonesia. Dia baru tahu sangkain produknya bukan dari Indonesia. Jujur gue pakai juga dan itu bagus banget produknya David, iya. Keren banget kalau dipakai. Sombong kamu ya. Dia kan bantuin promosi dipakein. Nah. Dia ngomong sombong boleh. Sombong kamu. Tapi terima kasih. Desta makasih, support keren juga. Terima kasih. Ya. Saya pengen banget di support sama Union. Kita kirim, tenang Bang Andre. Nah, cocok enggak bodinya cocok begitu? Cocok aja. Kenapa bodi saya? Kan buat itu Mbak, untuk umuran berapa range-nya? Enggak. Tidak terbatas, karena kerja lampe tua. Menurut gendut juga? Enggak apa-apa. Ini kan cuma casing-nya doang. Itu tas pinggangnya dilepas dulu dong, tas pinggangnya. Ini tas punggung itu masalah masang di depan. Kalau Wulan, gimana nih nari baletnya nih? Asik. Balet dia mah jago. Cita itu cita-cita dulu. Terus? Sekarang? Waktu kecil, terus les balet kan sempat. Terus sempat berhenti, tapi terus akhirnya tertarik di teater, terus teaternya akhirnya yang lanjut. Toh juga pas
teater itu, kalau sekolah teater di luar performing arts itu, ballet itu jadi satu bagian pelajaran basic juga. Basic juga, jadi ya. Ya, tapi akhirnya cita-citanya terpatahkan, lebih tertarik ke teater gitu. Oh. Tapi tetap kepake kan balletnya? Kepake harus. Oh, oke. Okay. Lucu ya, imut kan? Ya kan? Oke, setelah ini kita akan mengundang seseorang surprise untuk Wulan. Hah? Wih. Siapa ya? Tapi Anda biar kita bikin penasaran dulu. Biar saya dibilang sombong. Sesaat lagi biar kamu semua penasaran di sini aja.